pengalaman yang asat putih, pengalaman staf pengelola desa. Keterlibatan pemangku kepentingan, jadi masyarakat desa, kemudian pemerintah, swasta. A2E sudah, kebijakan pembangunan berkelanjutan ya. Saya Fahrul Azim, Direktur Desa Wisata Hijau Bilebante. Hari ini saya berada di kebun herbal Desa Wisata Hijau Bilebante. Desa Bilebante sebelum menjadi Desa Wisata Hijau dulu dikenal dengan pusat galian C, di mana masyarakatnya penghasilan terbesarnya dari tambang pasir. Alhamdulillah, setelah berinovasi dari tahun 2014 sampai dan hari ini, Desa Bilebante dikenal dengan Desa Wisata Hijau Bilebante dengan beberapa produk unggulannya. Yang pertama adalah ada terapis kebugaran, kemudian pasar pancingan, homestay, kebun herbal, paket sepedaan, cooking class, jamu, dan lainnya. Program Kementerian Kepariwisataan untuk mensertifikasi desa wisata berkelanjutan. Pada hari ini, hari kedua, proses audit desa itu dilakukan dengan visitasi ke beberapa tempat yang menjadi atraksi desa dan produk wisata yang dijual di desa.